Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. Baiklah, teman-teman sekalian, pada episode Ngabuburit perdana kali ini saya ingin mencoba mengingatkan kembali tentang satu di antara ciri orang yang bertakwa itu, sebagaimana yang pernah mungkin teman-teman melihat perkataan saya, apa yang disebut disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihis apa Nabi Daud alaihissalam kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa orang bertakwa itu salah satu sikap batinnya adalah ridho, rela, husnu ridho bima qaddala, baik terhadap apa, baik rasa ridho terhadap apa yang sudah dicapai. Jadi tidak ada keluhan, tidak ada penyesalan, tidak ada kemarahan, sehingga berakibat pada sikap lainnya selalu bersyukur terhadap apa yang kita terima. Ada banyak kisah tentang keharusan atau apa, seseorang ridho menerima apa yang sudah dicapainya. Karena apa? Bagi orang yang tidak ridho, maka akan timbul syukhtu atau membenci atau marah terhadap takdir Allah atau qada Allah. Nah, orang tersebut berarti dipertanyakan keimanan terhadap takdir dari Allah, baik khair, baik atau jelek, wasyar. Padahal sejatinya tidak ada takdir yang jelek. Jelek menurut kita, tapi pada bagian lain ada kebaikan bagi yang lain. Di sini disebutkan ada sebuah hikayah, kisah suatu saat Syaqiq al-Balkhi membeli semangka. Ishtara Syaqiq al-Balkhi membati khotan limratihi. Syaqiq al-Balkhi membeli semangka buat istrinya. Setelah dibawa ke rumah, istrinya membuka semangka tersebut, ternyata semangka itu ghairu thayyibatin, semangka tidak manis, buruk betulnya. Cek Sunda buruk, buruk cek Sunda, buruk cek Sunda, busuk. Rasanya juga tidak manis. Pokok debat maka marah. Istrinya sakit, beli semangka yang gini, karena enggak memilih. Cek Sunda menulis tunjungan. Ngamuk istrinya. Maka menyikapi kemarahan istrinya, sakit berkata, pakola laha, nah, sakit berkata, alaman tagdabi tagdabina, kepada siapa kamu marah? Ngamuk kasaha, marah kepada siapa kamu sehingga begitu marah? Apakah alal ba'i, apakah kamu memarahi si pembeli, apa si penjual, atau kepada pembeli, atau kepada penanam, atau kepada yang lainnya? Kalau kamu memarahi penjual, penjual sudah sangat pasti menyediakan yang terbaik supaya naon laku. Jadi semangka pasti dipilih yang baik, akhir dipisah. Nah, berarti kamu bukan marah pada, tidak layak kamu memarahi penjual. Berarti yang kedua, kamu punya kemungkinan memarahi kepada pembeli. Sedangkan pembeli yang namanya mengeluarkan uang pasti memilih yang terbaik. Maka kamu tidak pantas memarahi saya selaku pembeli. Kang Gus milih alus-alus carekan pemajikan. Nah, tiba-tiba kata sakit, berarti kamu memarahi punya kemungkinannya kepada penanam, petani. Padahal petani sudah memupuk, sudah menyiram, gitu. Bibit nanu bagus, pasti ingin
menghasilkan yang baik. Maka kamu tidak pantas memarahi penjual, tidak layak memarahi pembeli, dan tidak pada tempatnya memarahi petani. Sisa kemarahanmu adalah kepada pencipta. Berarti secara tidak langsung kamu memarahi zat Allah yang menciptakan semangka. Itu dah. Jadi kalau kita memarahi kondisi yang ada, berarti secara tidak langsung atau diakui atau tidak, kita telah marah kepada Allah. Maka kata Syaikh Al-Balkhi, fattaqillah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, wardi, ya, wewe, hendaklah engkau ridho dikode terhadap ketentuan Allah. Pabakat, maka nangis istrimu, watabat, tobat, dan ridho terhadap apa yang ditentukan Allah. Pemajikan orang dicarekan, mus angga makna Allah, ah, mohon, karena istri wali langsung nangis, tobat kepada Allah. Nah, dari kisah ini harus kita bisa mengambil pelajaran, hendaklah kita selalu ridho apa yang diberikan pada kita. Wardo bima qasama Allahu laka takun abnan nas. Hendaklah engkau rela terhadap pembagian dari Allah kepadamu, maka kamu akan termasuk orang yang paling kaya. Orang yang selalu kurang kan, orang yang tidak ridho terhadap pembagian pemberian Allah. Ini dikasih ini kurang, dikasih ini kurang, padahal Allah sudah mengatur. Kalau tidak ridho, maka akan lahir hasud. Seakan-akan Allah salah memberi nikmat, harusnya kepada saya bukan kepada orang lain. Ngaco. Hasud menghapus segala pahala amal. Kan resikonya lebih tinggi. Jadi dari cerita ini, hendaklah kita menerima apa yang telah kita terima apa adanya. Kita bersyukur sekecil apapun. Kita punya baju satu, bersyukur dulu lahir telanjang. Kita bisa makan, bersyukur orang lain kelaparan. Kita tidak makan tapi bisa berjalan, bersyukur orang lain sampai tidak bisa bangun sama sekali buat kelaparan. Jadi nikmati apa yang ada, maka secara otomatis kita akan bisa mensyukuri nikmat Allah. Syukur bukan hanya karena ingin ditambah. Karena ingin ditambah bersyukur sangat naif. Bersyukur bahwa kita diberi nikmat. Supaya kita bersyukur, jangan melihat bentuk nikmatnya, tapi tujuan kita adalah kepada mun'im, kepada pemberi nikmat. Jadi benar-benar setiap hari akan selalu bersyukur. Kalau sudah bersyukur, tidak akan ada galau, tidak akan ada frustasi. Nah itu sementara ini kan, pertemuan pertama lah, bahwa kita mesti tawak apa, mesti ridho terhadap apa yang telah kita terima, apapun, baik yang sifatnya duniawi, sifatnya apa, materi, selalu diterima apa adanya, sehingga secara spontan kita akan mengatakan selalu alhamdulillah, apapun yang terjadi. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.